Pihak bomba mengesahkan tidak menemui sebarang tanda-tanda terdapat mangsa yang terselamat dalam nahas kapal terbang pesawat Boeing 737 milik Chinese Eastern Airlines. Pesawat yang membawa 132 penumpang termasuk 9 anak kapal itu disahkan terhempas di wilayah Gengsi, China pada petang Isnin. Media tempatan melaporkan terdapat penurunan pendadak dari segi altitud penerbangan menyebabkan ianya terhempas sehingga mencetuskan kebakaran di kawasan pergunungan. Penerbangan MU5735 dari Kunming ke Guangzhou itu dilapor hilang kelajuan lalu menjunam sekitar pukul 2.20 petang waktu tempatan. Pesawat itu dikatakan tidak memberi sebarang isyarat atau data di sekitar Huzhou. Pesawat berusia 6 tahun itu sedang terbang pada altitud 29,100 kaki. Selepas 2 minit 15 saat, data menunjukkan pesawat itu turun ke paras ketinggian 9,075 kaki. Jejak terakhir yang terpapar dalam rekod flight radar 24 adalah pesawat itu terus menjunam ke paras 3,225 kaki.